Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lil imani wal islam. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullah mukhlisina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, ditolong untuk melangkahkan kaki alhamdulillah menuju ke masjid Allah untuk mengadakan sholat Jumat. Hadirin yang mulia, kunci untuk tambahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah dengan syukur. Seseorang datang kepada seorang ulama, "Syekh, saya ini dari dulu kehidupan saya kok terasa tidak meningkat. Kok begitu-begitu aja. Dalam urusan ibadah begitu, dalam urusan keduniaan juga begitu saja, dalam urusan rumah tangga juga begitu." Maka ulama tadi memberikan nasihat, memberikan saran, "Hei, mungkin kamu ini kurang bersyukur. Mungkin kamu ini kurang bersyukur." Kenapa, hadirin yang mulia? Karena janji Allah pasti, bahkan sangat kuat janji itu, "La ing syakartum la azidannakum." Sungguh jika kalian bersyukur, sungguh niscaya akan betul-betul aku tambah nikmat ini. Maka hadirin yang mulia, ibadah yang sudah bisa kita jalani disyukuri, nanti akan Allah tambah nikmat ibadah itu, akan Allah tambah kekuatan kita untuk meningkatkan lagi. Keluarga kita disyukuri, pekerjaan kita disyukuri, kesehatan kita disyukuri, semua hal apa saja ketika disyukuri, maka berlakulah janji Allah, "La azidannakum," pasti ditambah. Hadirin yang mulia, pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya meningkatkan ketakwaan ini, hadirin yang mulia? Maksudnya lebih banyak lagi perintah Allah yang kita jalankan. Yang sudah menjalankan, maka apa yang sudah dijalani itu dijalani lebih sungguh-sungguh lagi. Larangan-larangannya kita tinggalkan. Ada larangan yang talaban nahyan jaziman, kata para ulama, larangan yang tuntutannya itu harus. Itu adalah sebuah keharuman. Tetapi ada lagi larangan yang talaban nahyin talaban ghairu jazimin, larangan yang tuntutannya itu tidak mengharuskan. Itulah perkara makruh. Makruh itu larangan, hadirin yang mulia. Banyak orang alah makruh aja kok. Loh, makruh itu larangan dari Allah Ta'ala. Ketika kita usaha untuk meningkatkan ketakwaan, maknanya hadirin yang mulia, perintahnya semakin banyak kita kerjakan, semakin sungguh-sungguh lagi kita kerjakan,
larangannya pun kita usaha semampu kita untuk kita meninggalkan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah taala, ana ingda dhanni abdi bi, aku kata Allah taala adalah sesuai persangkaan hambaku. Hadirin yang mulia, pelajaran besar dari hadis qudsi ini bahwa perlakuan Allah, keputusan Allah terhadap hambanya itu bergantung dengan persangkaan hamba tadi kepada Allah taala. Dalam urusan doa berlaku hal seperti ini. Baginda Nabi mengatakan, seseorang selalu akan diterima doanya selagi dia tidak berkata, aku sudah berdoa tetapi kenapa belum ada perubahan apa-apa. Ketika orang itu berkata demikian, aku wis ndonga ning gak enek perubahan, padahal semua dari Allah. Dia telah menyangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak menerima doanya. Maka betul doa orang itu na'udzubillah betul-betul tidak diterima oleh Allah taala. Dalam urusan kelapangan hidup pun seperti itu. Dalam urusan rezeki pun seperti itu kata para ulama. Insyaallah bismillah aku bisa menjalani hidup ini dengan lapang. Walaupun masa sulit, walaupun pekerjaan langka, tetapi bismillah, disertai dengan ketakwaan, disertai dengan zikir kepada Allah, pasti Allah akan beri jalan. Nanti dikasih jalan betul, hadirin yang mulia. Dalam urusan kesehatan pun seperti itu kata para ulama. Insya Allah sehat, insya Allah enggak apa-apa, insya Allah enggak sakit, nanti enggak sakit betulan. Ini pelajaran penting dari hadis qudsi, ana ingza dhanni abdi bi, aku adalah sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian baginda Nabi meneruskan sabdana, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku kata Allah akan bersama hamba tersebut ketika hamba itu zakaroni, ingat kepadaku. Ketika hamba tersebut zikir mengingati Allah taala, maka dia akan mendapat ma'iyatullah, kebersamaan dari Allah, mendapat rahmat yang khusus. Maka betullah kata Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Maka hadirin yang mulia, inilah hal-hal yang mesti kita pentingkan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita ini selalu mengingat Allah taala. Allah taala dalam Al-Qur'an berfirman, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, potongan ayat, a'adallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan banyak, para wanita yang berzikir kepada Allah dengan banyak, Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita hiasi kehidupan kita ini dengan berzikir kepada Allah taala. Khususnya di pagi hari, khususnya di sore hari. Para ulama mengatakan dalam kitab Al-Adhkar ini, tidak ada bab pembahasan dalam agama ini, bab yang lebih luas pembahasannya melebihi bab zikir pagi dan zikir sore hari. Luas sekali hadirin yang mulia, banyak sekali zikir-zikir yang Allah lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umat ini. Saya bacakan satu hadis hadirin yang mulia.
satu perdagangan yang sangat menguntungkan bagi kita yang hidup sementara di dunia ini. Baginda Nabi bersabda, barang siapa sholat subuh fi jama'atin, berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga terbit matahari, tuluk, kemudian dia sholat dua rakaat, maka amalannya itu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamatin, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat subuh berjamaah, kemudian duduk wiritan sampai tulu'ul sams, kemudian sholat dua rakaat, maka orang tersebut akan dapat pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan kita arahan zikir yang sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Barang siapa setelah sholat subuh dalam keadaan kakinya masih dibengkokkan, sebelum dia bicara dunia, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali maka akan ditulis baginya 10 hasanah, akan dihapus bagi darinya 10 keburukan, akan diangkat baginya 10 derajat. Dan hari itu, hadirin yang mulia, ini penting, hari itu dia akan fi hirzin minkul limakruh, dilindungi Allah dari segala sesuatu yang tidak disenangi dia. Wahurisa minas syaiton, dan dia akan dijaga dari syaiton pada hari itu, dan tidak ada satu dosa pun yang akan bisa membuat dia celaka di hari itu kecuali dosa syirik. Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan, dalam riwayat yang lain mengatakan ini hadis sahih. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ternyata sama-sama kita menjalani kehidupan, tetapi manakala kehidupan kita dibarengi dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, maka beda hasilnya, hadirin yang mulia. Akan diberi ketenangan hati, akan diberi pahala-pahala yang berlipat, akan dijaga dari perkara yang tidak disenangi, dijaga dari syaitan, tidak akan celaka sebab kesalahan-kesalahannya. Ini kalau orang mau dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada hari Jumat ini kami menghimbau bagaimana kita lazimkan di pagi hari kita membaca tasbihat 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Atau kalau mau lebih panjang, subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Tanda kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, tanda pengakuan kita bahwa semua urusan yang mengatur Allah, maka kita berzikir kepadanya, dan ini pun perintah dari Allah Ta'ala. Kemudian kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali juga. Boleh dengan susunan solawat yang pendek, Sallallahu Ala Muhammad, Sallallahu Ala Muhammad, Sallallahu Ala Muhammad 100 kali. Kata para ulama, doa yang pasti kabul adalah bacaan solawat. Kita mendoakan Nabi karena beliaulah orang yang paling berjasa dalam kehidupan ini, lebih berjasa dari ibu kita, orang tua kita, dari siapapun manusia di alam semesta. Seandainya bukan karena Nabi, dakwah beliau, posisi beliau di sisi Allah Ta'ala, enggak akan ada makhluk yang kenal kepada Allah. Kita akan tersesat, semuanya akan hancur binasa, bahkan dunia akan kiamat ketika enggak ada agama. Semua berkah diutusnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bersolat kepada beliau.
Allah Ta'ala menyampaikan lewat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa bersolawat satu kali kepada baginda Nabi, maka Allah Ta'ala bersolawat 100 kali, 10 kali untuknya. Maka kata para ulama, barang siapa yang tidak punya guru yang membimbing dia, tidak punya mursyid, hendaklah memperbanyak solawat sehingga dia akan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita berzikir kepada Allah, setelah kita bersolawat kepada baginda Nabi, kita pun beristighfar 100 kali, hadirin yang mulia. Di pagi hari, di sore hari, dosa-dosa kita banyak, dosa yang kita sadari, dosa yang tidak kita sadari. Dalam ibadah pun kita ini banyak kesalahan, kata para ulama, yang tidak khusyuk, yang tidak memahami makna bacaan, baca ini tapi hatinya kesana, menghadap kepada Allah tapi ingat ini, ingat itu. Ini kesalahan, kata para ulama, belum yang lain-lain. Maka kita perlu beristighfar kepada Allah. Jadi dimuliakan Allah Ta'ala, semoga Allah mudahkan kita untuk kita selalu berzikir, bersolawat, beristighfar di pagi hari khususnya, di sore hari khususnya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita minal faizin, al-aminin, minal mu'minin, al-mukinin, al-mukhlisin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa'amilu salihat, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.